Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur terus meningkat. Bahkan selama periode Januari hingga Juli 2022 tercatat sudah 137 orang dengan HIV/AIDS. 12 diantaranya merupakan ibu hamil dan peningkatan tersebut dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode Januari hingga Juli tahun 2022, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai di 111 kasus. Hingga saat ini sudah tercatat 137 kasus HIV/AIDS yang ditemukan dari hasil screening 12.000 populasi kunci atau orang-orang yang beresiko tinggi. Mulai dari kalangan ibu hamil, pasien TBC, laki-laki seks laki-laki, wanita pekerja seks, pengguna narkoba jarum suntik, dan lembaga pemasyarakatan. Dari 137 kasus HIV/AIDS ini terdapat 12 kasus ibu hamil yang diduga kuat dari banyaknya kasus biasanya tertular oleh suaminya yang melakukan seks bebas di luar. Sementara secara kumulatif terhitung dari tahun 2018 hingga sekarang, terdapat sebanyak 12 kasus anak-anak di kalangan SD dan SMP yang positif HIV/AIDS yang ditularkan oleh kedua orang tuanya. Itu populasi kuncinya yang harus dilakukan screening. Nah, kita sudah melakukan screening kepada 12.000 lebih dari berbagai kalangan tersebut dan hasilnya tadi 137 didapatkan yang positif dari 12.000 yang sudah kami lakukan screening di tahun ini. Oleh karena itu, hingga saat ini Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Dinkes Cianjur, pihaknya akan terus lakukan screening terhadap populasi kunci, serta lakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pencegahan sejak dini penularan HIV/AIDS. Diharapkan juga agar masyarakat tidak melakukan aktivitas seks bebas di luar untuk antisipasi penularan HIV/AIDS kepada keluarga. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur ya untuk tahun 2022 temuan kasus sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni selama 6 bulan sudah ditemukan kasus hampir 109 orang. Masih ada sisa 6 bulan lagi ke depan ke Desember ya. Dari temuan kasus besar tersebut paling banyak oleh rekan-rekan dan komunitas gay, hampir mencapai 48%. Kasus HIV/AIDS di Cianjur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dua kali lipat, jauh lebih banyak, dan didominasi oleh wanita pekerja seksual dan laki-laki seks laki-laki. Heri Setiawan, Bandung TV.